Nah, akhirnya aku bersama neneknya Hadran lagi. Makasih masuk. Kemana kita yang bakal keluar di mobil nih, pindah unggah banar. Nah, sekarang neneknya Hadran hendak mampir ke tempatnya Ayu Bae Lestari. Bepaling pak kesini neneknya Hadran. Ini cantik banget setelan, kakak yang mau dilontong pasar subuh tuh lah. Banyak. Hendak dijual di pasar subuh. Kasih kita masuk. Pacol sepatu. Nah, sekarang kita udah sampai bersama neneknya Hadran di tempatnya Kak Ayu Bae Lestari itu. Nah, ini banyak banget model-modelnya didatangkan dari luar mancanegara ya. Nah, ini kerudungnya nama. Jadi hari ini aku mau beliin mama kerudung. Nih, sini, Ma. Nah, coba Ipang. Ini kerudung bermerek lah. Ini kerudung handak yang kayak tuh, nah, adiknya Ola Ramlan, Cynthia Ramlan. Tunanya memakai di sini tukarannya semuanya. Nah, jadi hari ini Nini Hadran nak menukar kerudung larang, biasa kerudung nanti 300 saja. Tuh, coba deh dulu, nah. Adalah duitnya Nininya Hadran nak nukar kerudung. Saya minta nonang. Tuh, malah bungasnya. Nininya Hadran. Pamirnya. Ini kerudung bermerek ya, dari Kak Ayu Lestari. Pokoknya tuh tempatnya cozy banget nih. Banyak banget nih yang lagi pada antri mau belanja di sini juga, Mbak Imbe Nininya Hadran. Tuh. Emang kerudungnya nyaman lah. Dingin, apalagi lenyap kainnya. Lenyap kainnya. Larang, Pak. Mahal 200 ya. 200 apa? 290. Parah 300. Tuh. Nah, di sini macam-macam mereknya apa-apa aja nah. Ini Pak ada handak kenapa panjang kayak ini, Mak? Ini 220. Ini by Ayu Lestari juga. Tuh. Ini mah ditanting terus lah. Ini mah kerudung pakaian bubuhan artis tuh nah, di layar TV tuh nah. Tuh nah artis, marasai bakar rudung artis by Ayu Lestari. Nah, keren banget tuh pakaian di sini. Bila sudah memakai kerudung di sini, kerudung orang sugi. Biasanya pin kerudungan 300. Nyaman lah ini, mana lagi? Makasih boleh lagi melihat di Japai, kenapa menjapai bukan berarti manokare. Mana baik balangnya. Nah, ini nama gantong nih baik juga nah. Warna abu-abu. Boleh melihat. Nah. Oh, itu ada, ini ada nih. Nah. Nana bunga kerudungnya. Ini miliknya. Miliknya Ayu Lestari tuh nah banyak bubuhan artis di situ neneknya Hadran anak jadi orang kaya permanen gak jadi ya nating manating akhirnya managih dua kayaknya pokoknya pian nukar di sini sabuting aja mah ai lah sini nah karena kawan neneknya Hadran nih bilang ke Banjar pasti hendak belanja dah. Ah, keren-keren banget tuh pang kerudungnya di sini. Ini yang polosannya nah nih kayak ini nyaman juga dingin lembut. Pokoknya boleh belanja sebuting aja di sini. Duitnya kada boleh dua, duitnya kada tapi ada. Nih buat kalian ya yang pengen beli di tempat Kak Ayu atau bisa hubungin yang ada di sini nih ada nama Instagramnya Ayu Bae Lestari, ada line-nya juga dan ini tepatnya di samping futsal apa nih Kak? Upik Putsal kah? Upik Putsal di pas di samping turunan jembatan Banu Anyar. Tuh, nah pokoknya di sini di sampingnya pas di seberang Upik Putsal. Pokoknya di sini tuh keren-keren banget kerudungnya, Neng. Nah, aluh nang ini bepilih banar. Nah, mana jua kan iyanya pokoknya sebuting aja boleh. Ada boleh dua. Takur bandar. Iya, takur bandar. Mana baik udah dua. Masih dipilih sabuting nih jangan bingung di sini kerudungnya bengkeng lah masih dipilih pokoknya sabuting aja boleh kada boleh dua takur bandar membawa ini Hadran nih menyenangkan hati orang tua itu ibadah ya mudahan rezeki lancar taros amin banyak taros rezekinya ini kan mana nah ini kan hirang nikah ini baik Kak Ayu. Tadi aku udah liatin ya nama Instagramnya. Nih. Buat kalian bisa follow Instagramnya Capcus sekarang juga.
gitu, murcu-murcu aja, pas-pas aja, pas banget sama kantong kita, gengs. Tuh, dan masih banyak motif lainnya, yang di ujung itu ada polosan, yang pasmina. Tuh, nih. Nah, ini lucu-lucu banget juga. Bahannya tuh lembut, dingin juga di kepala pastinya, dan juga ini nyaman banget di kepala, dingin banget tuh, sumpah. Si kuitan kegegaulan anak kayak mereka ke anak umur 17 tahun. Neninya Hadran, ini bungas dana. Ini ya bungasnya kerudung, ini kah? Nah aja gendah lah. Ada boleh dua aja sabutin. Ada boleh dua sabutin aja dan berakhirlah sudah. Kita bulikan mah aja lagi anak belalah karena kaderita. Nah kayak ini neninya Hadran tetagihan. Baju udah dua lembar, kerudung pulang di tangsanya. Nah apa ninian nih? Nah, akhirnya Nini Hadran sudah mendapatkan kerudung pilihannya. Satu ini aja, kada boleh dua. Pokoknya kita bulikan lagi takor bandar. Kaina pulang beesa bebi lain ja kamol. Mikir lo keleh. Sudah nih. Kita bayar ke kasir. Nah, ini aja, Kak. Tunggu di kasir antriannya lah. Kenapa? Kaina mah mau hapian tuh kakak kayak Cynthia Ramlan. Kena bungasnya bila mau pakai kerudung di sini. Bungas bana tupang nih. Kasih Tia ini luar biasa, pang cantik banar. Nah, pin kayak itu kayaknya kena dipakai karudong tuh lah, ditukarakan ke orang behandil, pamer on ibu-ibu di kampung, karudong hanyar. Jangan kalian ingat lah, dipakai bila bulik ke orang yasinan. Ya, bulikan kita imbangin. Tadi dua ini kan? Dua itu. Bapaknya sabuteng sekalinya dua tuh. Anak dua. Kan dibikinnya umis tuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Merasa ikan rumah. Anak kesayangan merasa emak kerudung larang ya. Belikan harga kita lah kayak ini. Ya, dan akhirnya udah selesai Mama Hadran belanja alias babalanja. Nah, sekarang ketemu sama ownernya, sama Kakak Ayu nih, Ican banget. Orangnya tuh ramah banget, cantik banget juga kakaknya tuh. Mudah-mudahan Ayu Lestarinya tuh semakin mendunia, semakin banyak orang-orang mendunia. Saya kerudungnya itu banyak yang memakai bubuhan Arab-Arab Saudi itu. Jadi gasan bubuhan pian yang pengen beli kerudung merek dari Ayu Lestari, langsung aja datang ke sini. Kakaknya tuh cantik dan baikan banget, humble banget orangnya. Sana. Semoga sukses terus kalah. Makasih banyak diskonnya. Dadah. Oke guys, dan hari ini kita bersama umanya Hadran yang sesungguhnya nih. Kamul pulang datang. Jangan sampai pian naik tangga lift baluncat maklah pulang. Naik tangga lift di tamul baluncat, aku jangan ada weni di tangga berjalan-jalan kayak ini. Wani sudah. Wani sudah lama. Jadi ini umanya Hadran ini. Lupa baju, jujur ya. Jadi neninya Hadran yang sesungguhnya ini anak betagih baju. Nah. Kita berada di tempatnya Kalia Collection. Tuh, ini langganan aku banget beli baju di sini. Nah, ini Hadran nih harap banget tetagihan. Anak Nini kan mana? Anak di duit, aku ada berduit. Ini baik juga nah. Ini kayak mama banget. Ini kan terlalu kekanakan, tapi ini memang kekanakan lah. 17 tahun. Oh. Yang mana, Ma? Ini. Ini bagus saya, Pak. Ini bagus lah. Ini simple. Ini kaliannya. Kalau siapa ketemu kita lah. Ini adalah toko Kalia Collection tuh. Jadi aku selalu langganan sama ininya Hadran yang sesungguhnya ini di sini. Punya kalau ke Banjar itu pasti beli baju. Mau coba pulang lama lah. Ininya Hadran ini belanja banar. anak tikus ya. Mana melatang, Mak? Ininya. Ini bungas lah. Bungas sudah.
Ya Allah. Nah, dan akhirnya neneknya Hadran ini sudah beli baju di tempat Kalia Collection. Jadi buat kalian yang mau langsung aja mampir ke sini, tepatnya di lantai dasar Duta Mall Banjarmasin di Blok E nomor 5 dan 017. Nih, makasih ya Kalia. Dan orang-orang itu bertanya di mana kainnya Hadran. Kainnya Hadran tuh banyak apa di rumah, Ma? Banyak inunan, burung puyuh, itik, ayam, sate. Nah, makanya kakak meninggalkan ternak peternakannya tuh tidak bisa. Hadran tinggal. Iya, Hadran tinggal. Dan neneknya Hadran ini kita lihat wanikanya kada naik-naik apa? Naik tangga lep. Kada kasih sepatu. Mana sepatu pulang? Ada di atas. Belum tukar baju belum cek ke mana. Dan ini Hadran ini pengen lihat-lihat ini lagi guys. Biasa nggak cuma biasa mencucuk bisul aja. Nah jadi sekarang ini Hadran makan di mana, di warung. Di mall dia pedagangnya di warung. Padahal ada dua orang, memang itu dua orang, jadi padahal ada dua orang. Sampai lo kebeluncet naik tangga. Sampai kebeluncet, dapat baju sudah 4 lembar.